Oke, di video kali ini seperti biasa dalam merawat hewan kesayangan yang kita punya. Nah, seperti biasa saya udah menyiapkan air rebusan sirih dan kuning. Nah, kita akan coba masukkan si buaya terentak, guys. Kita rendam seperti biasa. Seperti yang dikatakan di video sebelumnya, bahwa manfaat dari rebusan daun sirih dan kunyit ini bisa mempercerah warna dan mencegah dari berbagai penyakit kulit seperti iritasi ataupun penyakit lainnya. Dan tidak hanya ular, buaya atau biawak pun bisa dimandikan oleh air rebusan daun sirih dan kunyit ini, ya guys. Ya, mungkin ini saja video dari kami. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Salam dari kami, Animal Lovers 27. See you in the next video. Bye.